Kementerian Agama dalam BPS oleh BPS keseluruhan jamaah dimohon untuk bersabar dan berdoa menunggu keputusan yang terbaik. Kita sebagai pelaksana regulator, sebagai kantor Kementerian Agama Kota Serang tetap menyiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan petunjuk Kementerian Agama terkait dengan keputusan. Ya, belum ada keputusan yang real. Administrasi persyaratan calon jemaah haji yang belum berangkat ini tetap kita siapkan sesuai dengan petunjuk dan regulasi dari Kementerian Agama Pusat gitu. Ya, untuk jumlahnya sekitar 800 lebih lah. Mereka yang seharusnya berangkat pada tahun 2020, teman-teman calon jemaah haji, mudah-mudahan tahun 2021 ini ada keputusan yang terbaik, baik itu dari pemerintah maupun dari Yang Maha Kuasa.